Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa update lagi nih. Kebetulan Dai sekarang masih berada di Robbening. Akan coba update beberapa koleksi sahabat-sahabat yang ada di sini. Kita akan coba grebek salah satu lapak grosiran batu akik yang ada di Robbening. Nah, nih karena di sini pilihannya banyak, harganya murah dan banyak yang bikin dompet saya bergetar. Jadi kita wajib untuk update lagi di lapak grosiran termurah terlengkap yang ada di Robbening nih. Yup. Nah, ini dia nih. Ini dekat dari lapaknya Bang Ferry nih tuh. Tuh sama Pegerstone. Di sini semuanya tidak ada yang dijual. Ini buat pajangan doang karena yang punya lapak duitnya sudah banyak. Jadi buat pajangan silakan mau lihat-lihat monggo. Amin. Eh, dijual apa buat apa nih? Ah, buat pajang doang. Oke, Cik, kita coba akan update nih beberapa koleksi dari lapak. Saya lupa namanya si Udin apa sih apa sih ini. Nawir. Ini ada yang bulat. Ada yang bulat, ada yang opal, pilihannya banyak dah. Oh iya, dan saya lupa. Sorry, lupa pakai jaket kebesaran. Aduh, bentar, kita pakai dulu jaket kebesaran. Nah, kita mulai dari yang kiloan dulu nih. Ini kan di sini banyak murah-murahan itu. Tapi batuku paling bagus tuh. Bro, ini gimana nih, Bro? Dijual apa buat dipajang doang ini? Tolong kali. Ya? Buset. Jenisnya itu dia banyak dan bisa kodian, bisa juga. Eh, kita khusus kodian yang di sini ya? Berapa satu kodi? 150. Hah? Kenapa murah sekali? Karena ini kondok butuh uang kah? Ini teman-teman bisa lihat pilihannya banyak. Tapi kalau orang mau beli satuan kita layani enggak nih? Bisa satuan lah ya. Nih yang mau satuan monggo, yang mau kodian monggo. Ai mamae. Kita buka dari jam berapa sih biasanya? Jam 8 malam. Oh pagi dong. Oh pagi sampai yang sorean setengah malam. Setengah lima? Enam. Setengah enam malam. Oke. Ah, ini udah ketahuan nih, 150.000 per kodi. Isinya kan 20. Estimasi berapa berarti? 7.000. Gua enggak nyampe 10.000 ya? Kalau iya. Oke, okay, siap. Kalau yang udah naik ring nih, yang kayak gini nih, berapa nih? 1.000. Kalian. Oh, oke, okay. 1 juta. Satu kodi ya. Sudah dari nyeringnya apa nih? Perak ya? Oh, ini perak. Oh, alpaka. Oh, saya pikir perak. Aduh, banyak sekali nih pilihannya nih. Tapi intinya dijual ya, bukan dipajang doang ya. Ini Sungai Dari juga banyak nih, Bray. Iya. Ini sama 1.000 juga. Ini kecil, tapi dia udah ngegiwang ya. Nih, saya nyari yang antik-antik, ada nggak yang antik-antik? Saya maunya yang beda gitu, batunya yang tidak umum gitu. Toko Madura. Hah? Lain, nyari batu akik ini. Eta bu yang ada junder. Nah ini kan kita juga ada pandan nih. Pandan ini ada yang gede ada yang kecil. Untuk harga sendiri sama atau beda-beda? Be. Berapa nih yang kecil-kecil dulu nih kita? Sesukuan lah. 150.000. Jadi kita karena memang terbatas, jadi kita jualin satuan aja kali ya. Oke, 150.000 ringnya monel. 150 sampai 300.000. Oke, 150.000 sampai 300.000 yang ada di kotak ini ya. Ini ngapa berantakan banget? Tadi orangnya ada yang orangnya berantakan, dia yang nyindir dia. Nih yang pecinta pandan ya, untuk sahabat-sahabat pandan lovers silakan merapat karena di sini tuh untuk pandannya banyak sekali pilihannya. Ini cakep nih. Ini sebelah sini sisik betok. Di sini sisik halus. Dua badan berarti. Ini yang berapa? 300 lah. Nih, coba murah banget nih. Tapi masih bisa nego, langsung aja ke sini nawar sendiri ya. Ada juga yang pandan lumut. Ini lumut berapa dia? 15. Oke. Ada yang bulat. Bulat berapa? 200. 200.000 saja. Ay mamae. 200.000 saja.
Ini ada liontin-liontin juga di sini. Kantong semar apa jenis raja tuh? Liontin berapa per kodinya nih? Bijinya. Kodi 600. 600 sekodi ya. Tuh, satu kodi ada yang combong nih. Cakep nih. Batunya natural kan ya? Natural. Ini banyak yang nanya, itu batu murah-murah begitu natural apa enggak? Natural dong. Ini buktinya yang punya lapak bilang natural ya. Kalau dia bohong berarti saya juga ikut bohong nih. Kalau dia jujur, saya ikut jujur. Udah dosanya kita bareng-bareng gitu ya. Tapi intinya natural lah ya. Nah, ini untuk apa namanya? Liontinnya. Ada juga yang belum dibor. Ini yang ini berapa? 30.000 aja ya. 30.000. Nih banyak banget pilihannya tuh. Ini juga nih, ini sama dengan dia. Ah, untuk pandan yang low stone. Berapa? 25. 25. Ada yang pandan kapas nih. Mantap nih pandan. Ada klepnya. Saya nyari yang unik-unik. Mana ini pojok noh? Wah, settingan ini mah. Ini bagus nih, bre, antik nih. Ini jenisnya apa? Sulaiman. Hah? Sulaiman apa Yaman? Sulaiman. Sulaiman. Ada ringnya nggak ini? Ringnya bisa dicari, dan belum ada ring. Kalau mau pasang sama ring. Enggak, saya nggak mau kerjain kau, saya mau ngerjain dia aja nih. Ada ringnya nggak tuh? Kita kerjain. Jadi Bang Alvin yang nyari ini, katanya saya senang soalnya itu batunya. Ah, untuk yang motif-motif begini berapa dia? 30.000 aja. Tapak jalak ya? Ada motif ini, minta lagi. Tapi jenis batunya apa? Oke, lor, ada kenit juga. Alhamdulillah penelusuran saya berhasil dapat yang antik-antik. Nah, di sini juga ati ayam. Ada yang benar ya? Ati ayam kan? Tapi dia ini ada kenitnya, ya motif-motif lah ya. Ada yang bentuk bulat, ada yang oval. Nah, kalau ini Yaman ya. Yaman. Yaman naon? Ajrak. Ajrak, ya betul, Yaman ajrak. Tadi sudah ke lor. Ini apa? Sawar. Berapa dia? Capek deh. Capek atau capek deh katanya. Itu 100.000 satunya. Oh, ini cakep nih, antik nih. Ini biasanya ini buat apa nih, teman-teman? Kira-kira kasih edukasi, karena kan saya enggak tahu juga nih bentuk begini itu biasanya dijadiin terapi kah atau buat apa? Biasanya kaca lemari. Oh, buat pemanis di lemari. Oke, buat nimpuk mertua enggak ya? Oh, enggak. Oh, iya, enggak berani dia. Takut anaknya minta dibalikin. Ini ada juga. Di sini berapaan? Sama 30-an lah. 30.000-an ya. Oke, pasrah banget 30-an lah katanya. 30.000-an. Untuk pengiriman kita layani enggak atau cuma orang harus ke sini? Seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara kita kirim-kirim ya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung merapat ke sini. Pengiriman kita layani di seluruh Nusantara. Skemanya adalah dana ditransfer barang kita kirim ya. Ini ada juga motif. Ada? Gak ada yang secepat saya. Wih, dapat. Maaf kiri. Wih, dapat nih. Rapi, perfect dan nggak dijual. Nggak dijual katanya. Aduh, berat juga ini. Ketahuan banget nih saya ini. Tuh, coba tuh. Di bawahnya ada serat apa tuh? Dapat tuh. Pas nih. Berapa batunya tadi? Batunya berapa? 30.000 tuh, dapat yang pas. Kita tinggal pakai nanti tuh, itu antik. Mana lagi? Oh, ini sama ya, ini kayak susu ya. Apa kayak apa? Ada yang kayak besar bumi tuh, jadi antik lah ya. Yang penting saya sudah dapat yang saya suka tuh. Kita bayar 4 kali nanti. Tawa lagi kau. Ini ada teratai. Mana lagi? Oh, ini nih. Ya, mana apa namanya? Akhbar. Ah, terserah kau lah. Kau yang punya batu, kau mau bilang apa, kek? Saya mengikut-ikut aja. Ini ada juga nih. Terus, kontak yang bisa dihubungin berapa ini?
kalau itu. Ada yang mau ikut? Kemana? Ke toilet. Udah serius saya. Mau kemana? Mau ke toilet katanya. Oh, udah kita tayangin juga. Udah serius-serius. Kali dia mau ngajak makan di mana gitu. Aduh, pilek saya ini. Nah, teman-teman kalau tertarik dengan beberapa koleksi kami yang ada di lapak ini, karena memang kita spesialis grosiran, spesialis kodian. Ini nomornya, emang kan banyak banget nih nomornya. Dua-duanya boleh ya, tuh. Langsung aja di 0812-1303-2287 atau di 0857-5909-1322. Oke, langsung di screenshot tuh. Jadi jangan hubungin Dayang, kalau hubungin saya bikin mahal. Siapa suruh mau beli sama saya? Saya bukan ini. Saya bukan yang punya lapak tuh orangnya, ketahuan tuh orangnya. Oke, bro. Kita intinya buka dari pagi sampai sore. Pengiriman kita layani. Dari nomor tadi bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke, sukses selalu buat usahanya. Mudah-mudahan makin lebar. Udah lebar ya. Oke, sama dengan tadi ya, kita di salah satu lapak spesialis grosiran atau kodian yang ada di Rawabening. Yang memang perlu kita support karena biar bagaimanapun lapak ini dari awal sampai sekarang itu konsisten saya update beliau. Walaupun kadang ada jadwal di luar sehingga tidak bisa kesini, namun tetap kita naikkan lagi. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lewat tadi tuh, berasap itu orang lewat tuh. Bus modal. Bus modal. Ah, bulah.